Kali ini gue tetap lagi akan reaksikan lagi tentang VOB. Ayo dong, hujan-hujan gak apa-apa, bosing ini bosingnya mana? Ayo kalian nonton di sana, bosing! Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Santro. Kali ini gue tetap lagi akan reaksikan lagi tentang VOB. Ya, bentuk video seperti apa, jangan lupa subscribe, like dulu, menjadi subscribe. Dan buat lo semua, gua kasih tahu lagi bahwa ini adalah konten reaction. Bagi lo semua yang pengen nonton fullnya, lo masuk ke link di bawah gua kasih. Ya, nah itu tempatnya dibanya untuk menonton aslinya lo. Ya, jadi kalau misalnya lo pengen nonton bareng-bareng lucu-lucuan sama gua, ayo ke gua. Lo kalau misalnya pengen nonton serius tentang, bang, gua mau dibanya manggungnya bang, nonton bawah. Oke, nah masuk aja yuk. Hujan loh, hujan deras loh itu pas lagi manggung. Aduh, kasihan pantesan. Tadinya saya agak panik deg-degan gitu mau manggung di sini karena saya takut dibully abang-abang skema. Enggak lah dibully kenapa? Tapi ada berkahnya hujan, jadi pakai jas hujan, jadi lihat warna-warni tuh cerah gitu mana. Terima kasih semua yang sudah datang, yang hujan-hujanan juga datang sore-sore. Terima kasih. Terima kasih juga Jogja Rokarta. Kami VOB. Kami kesini hari ini berniat untuk bersenang-senang, jadi kami harap kalian juga ikut senang. Ya, ik. Ayo, come on. Tepuk lagu apa lagi sih? Teng teng tuh. Ayo dong, hujan-hujan gak apa-apa, bosing ini bosingnya mana? Ayo kalian nonton di sana, bosing! Kesel gak sih kalau misalnya lu udah dapet dikasih lagu enak gitu, tapi gak bosing? Goyang kayak begini, kayak angguk-angguk, kayak apa gimana, kayak... Walaupun hujan, lu kan udah pakai jas hujan. Lanjut. Nah, nah, nah. Public property. Bersih, ini bersih, guys. Kita bahas dulu tuh kayak ini ya, oke? Grup musik metal Voice of Bacheprot atau yang dikenal VOB memberikan kejutan bagi ratusan penggemar musik rock yang menghadiri Jogja Rokarta Festival di Kridosono Stadion Yogyakarta. Nah, VOB itu pun juga menyuguhkan Mars Nahdlatul Ulama berjudul Subhanul Waton. Subhanul Waton, karya Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang diaransemen dengan musik rock yang menggelegar. Nah, Voice of Bacheprot itu sendiri mengcover Mars Subhanul Waton ini sebagai perayaan hari ulang tahun Nahdlatul Ulama. Banyak penggemar VOB itu juga yang antusias begitu mengetahui great band idola mereka itu sendiri mengaransemen Mars NU. Cukup diketahui bahwa Voice of Bacheprot merupakan grup musik metal asal Garut, Jawa Barat. Band ini memiliki 3 personil perempuan bernama Marsha di gitar dan vokalnya ya,
Nawidi itu di bass dan Siti di drum. Grup ini pun juga merupakan salah satu grup tanah air yang sudah mendunia. Musiknya itu yang gahar menarik perhatian juga loh para metalhead luar negeri sampai-sampai Marsha dan kawan-kawan ini turut diundang manggung ya di festival musik rock terbesar dunia di Jerman itu Wacken Open Air di tahun 2000. Oke lanjut. Saya yang agak mendem nih suaranya dapat ininya nih. Yang mendem lo dapatnya lo. Lagi pas bagus-bagus melodi cuma mendem ini lo dapatnya. Gue masih kesel loh, makanya ngeliat kalian mereka-mereka ini sendiri yang diri di depan itu sendiri ngapain gitu sambil cuma ngeliat gitu loh, apa mempesona para tiga-tiga cewek kita gitu kan dibilangnya kan untuk tebar pesona. Enggak lah gitu loh, men, aduh bro, lu cuman lu ada udah beli tiket, datang di situ beli tiket, lu harus mosing. Ini cara lu menghargai mereka, bro. Mereka itu manggung udah jauh-jauh dari Garut datang ke Jogja. Ini mereka, aduh ya Allah, ampun dah. Oh, sing dong. Nah. Gue lagi merinding lo, aduh. Buat lo semua ya, aduh. Kalau nonton kayak gini, tolong dong mosing dong. Aduh, gue sampe merinding, sampe gemes sendiri gue nontonnya lo. Ah, elah, kita nanti nonton lagi ya untuk part selanjutnya, oke ya. Jangan lupa subscribe, nyalakan, komennya, lonceng, di-edit kan, oke ya. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.